Balas dendam bendera terbalik Indonesia di SEA Games 2017. Pakai 4 meme kreatif ini. Nomor 3 lucu parah. Warga Indonesia sudah digegerkan dengan berbagai kejanggalan yang menyelimuti SEA Games 2017. Insiden bermula dengan gambar bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA Games 2017 dan koran Malaysia. Tensi mulai agak tenang setelah Menteri Olahraga Malaysia meminta maaf pada Menpora Indonesia. Sayangnya situasi mulai memanas jelang laga pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Timor Leste. Banyak netizen yang beranggapan bahwa Negor Amir selaku wasit pada pertandingan tersebut terlalu memihak Timor Leste. Negor sama sekali tidak memberikan peringatan pada pemain Timor Leste bernomor punggung 4 yang bernama Felipe. Tak cukup sampai di situ. Tim sepak takraw putri Indonesia juga harus walk out karena wasit yang memihak kubu lawan. Tentu beberapa kejadian ini memancing emosi para netizen Indonesia. Mereka pun mulai membuat meme konyol untuk membalas insiden bendera terbalik di buku panduan SEA Games 2017. Mungkin penyelesaian untuk insiden bendera terbalik di buku panduan cukup mudah sih. Tinggal balik saja buku panduannya. Dengan begitu hanya bendera Indonesia yang benar, sementara bendera dari negara lain salah semua. SEA Games 2017 di Malaysia ini memang sangat tidak fair play sekali. Bahkan tidak hanya Indonesia saja yang dirugikan. Myanmar, Kamboja, Filipina, Vietnam juga merasa dirugikan oleh panitia SEA Games 2017 Malaysia. Terima kasih dan salam sportivitas, tetap fair play dalam berolahraga. Silakan diklik tombol subscribe di bawah.